Tadi sampai mana cerita saya, Bunda? Itu ya, ayah saya ya, 13 jenis ombak ya. Itu yang capek sebetulnya yang ngurusin, betul ya? Itu sampai pilihin 13 jenis ombak itu ngasihnya, aduh, sesuai jam begitu. Ditambah lagi, ayah saya itu kalau pas lagi dapet infus itu cabut-cabutin infusnya gitu, tangannya. Tangannya gak mau, Bunda, memang ngaco gitu, ngomong ngaco. Iya, kagak betah, terus kok buru-buru pulang gitu. Ya, syukur alhamdulillahnya apa, gak sampai 2 bulan obat-obatan dokter terus rajin diminum. Terus ini nih, Bun, ini mungkin ada beberapa bunda sini yang sudah pernah minum ya. Ini margosa, iya. Ada biji anggurnya di sini, ada sari wortelnya. Kalau sari wortel kan buat mata gitu kan. Itu ayah saya pokoknya singkat ceritanya, yang kepalanya semut-semut sama susah tidur, baru dikasih minum sebentar udah. Nggak sampai 1 bulan udah bisa ngomong dari sebelum. Jadi ngomong nggak lancar. 2 bulan kemudian obat-obatan mulai berkurang. Ditambah nilai tes dari biji anggur sama tomat. Ini sebutirnya juga cuma 4.500 sebutirnya dari farmasi Solo. Ini namanya Legres, biji anggur sama tomat. Kalau saya sih, apalagi yang apa namanya susah tidur tuh, kalau nggak magu saya ini, kalau nggak Legres, kelihatan dari ayah saya. Nah, sampai 1 tahun terakhir ini, alhamdulillahnya apa, ayah saya sudah nggak kena stroke lagi, ngomongnya lancar, jalannya lancar, obat-obatan yang 13 tadi Bunda tidak minum obat-obatannya lagi, alhamdulillah. Ditambah lagi dengan gerakan-gerakan senam. Oh iya, tadi bicara asam urat juga ayah saya tuh. Nih, Bunda pasti pernah tahu deh, cabai Jawa, pernah tahu ya, sambiloto, pegagan, sidaguri, ini bahan-bahan alam yang buat anti asam urat. Semuanya dijadiin satu di Biorate namanya, Biorate, Bioret, bikinannya farmasi Soho. Jadi sehari kadang 1 atau 2 aja. Itu om saya di Cibubur juga pas dengar cerita papa saya, saya cobain deh, karena baru pulang dari luar negeri begitu, jalan kaki sakit kayak ketusuk-tusuk paku gitu, asam urat kan juga begitu ya, kadang di tangan atau lengan, kadang kalau jalan kaki itu kakinya bengkak. Nah, pakainya apa? Biore. Akhirnya apa? Sekarang hilang tangannya. Apa? Sakitnya maksudnya. Nah, jadi dari 3 ini ayah saya terbantu. Nah, gula darahnya, diabetesnya sehari cuma 1 pakai apa namanya, kayu manis. Cuman kayu manisnya bukan dimasak sendiri, kayu manisnya diramu juga sama farmasi Soho, ini satu pabrik semua nih, namanya Glucosfit. Apa namanya, Bunda? Glucosfit. Sebutirnya 10.000. Jadi ayah saya minum, kalau misalnya berasa, aduh, rada lem, apa, ininya gula darah lagi naik, atau apa, bukannya pakai itu, suntik insulin. Tapi pakai apa? Kayu manis tadi, namanya Glucosfit. Sehari 1. Nah, Glucosfit itu, nanti ada contohnya. Nah, di atas dia. Nah, ini dia. Waduh. Ini jangan-jangan sekali-sekali minumnya 2 apalagi 3. Itu gula darahnya drop. Karena kawan saya di Makassar, dia cobain semua. Babelo, ini ya, bagus ya. Dia beli gitu. Ini dicobain, Legres 3. Apa-apa kalau ini biji anggur sama tomat kan. Sehat deh badannya. Ini 3 sloki. Oh, lebih enak lagi badan, berasa staminanya fit gitu. Pas Glucosfit diminum 3, apa yang terjadi? Pagi-pagi dia mau ke kantor pakai sepatu, lemas,
langsung drop gulanya. Akhirnya buru-buru dia apa? Teh manis, minum lagi begitu kembali lagi. Jadi minum glukoskit buat apa tadi? Gula darah. Biorape ini untuk apa tadi? Asam urat. Nah, legres ini ya, kalau misalnya maaf nih, Bunda punya saudara atau ponakan gitu ya, maaf nih, TBC atau sakit paru-paru, asma begitu. Kalau di luar kan ada namanya asma soho ya, dari paru-paru soho. Nah, ini minumnya apa? Legres berasa cepet banget. Jadi kalau saya ini minum begini bukan karena saya lagi sakit asma, bukan, cuma buat jaga kesehatan. Misalnya kurang tidur begitu ya, capek nih, mudah, wah udah deh apa kira-kira ya. Beli di mana? Di Wajah Dina atau Wajah Sulhana gitu. Ya udah beli aja Legres atau rada terasa apa namanya, sakit komplikasi gitu atau lebih berat pakai minumnya. Bagus. Jadi gara-gara cerita stroke ayah saya itu, jangan salah Bunda. Dua ini nih, Legres sama Magozai di Papua, kalau punya teman di sono cek deh. Lu tahu enggak Magozai, lu tahu enggak Legres? Terkenal banget di sono. Gara-gara dia ya, yang stroke sama jantung bocor. Nah, Haja Salmiah di Kendari itu juga kondisinya naik pesawat enggak kuatnya apa? Suka lemes, suka pingsan. Dikagetin dikit pingsan, kenapa? Karena jantungnya bocor dari lahir bawaan. Jadi dia bilang, aduh mau umroh berangkat selalu ragu-ragu, gara-garanya apa? Kalau naik pesawat langsung lemes. Minumnya apa? 2 pagi, 2 siang, 2 malam biji anggur sama kulit tomat. Minumnya Legres. Jadi ini bisa sasetan begitu nih, pokoknya murah meriah. Lampu nih Legres, campurnya apa? Magozai. Asam urat tadi apa? Biorep. Kalau yang ini apa nih? Glukosfit untuk gula. Kalau gula, glukosfit ini sehari berapa? Satu aja. Pak, kalau misalnya belum kena gula diabetes gitu ya, tapi seumur hidup, kok seumur hidup apa? Kalau ada gejala-gejala boleh nggak? Boleh. Minum gini ya, sehari satu aja. Nah, nanti kalau misalnya mau order beli, ya udah langsung aja ke Wajah Nina atau Wajah Sulhana. Saya mau bagiin yang tadi saya janjiin. Namanya senam apa? Apasas. Kalau ke daerah-daerah, orang ngantri-ngantri beli tiketnya karena per satu tiket aja lumayan. Kalau di sini kan cuma pakai perhatian sama senyum sama makasihnya gitu kan. Nah, kalau misalnya saya mau kasih gerakannya sambil duduk, saya mohon maaf dulu nih, boleh gak makanan ditaruh dulu gitu? Boleh ya? Soalnya kan gak enak kalau sambil bergerak, kalau ini lepas gitu ya. Oke, silakan Bunda, kalau itu makanan ditaruh dulu ya. Sip, sambil duduk aja gak apa-apa. Taruh dulu makanannya gitu ya. Pokoknya lumayan deh gratis. Waktu di RCTI aja sama siapa tuh, Raffi Ahmad sama bininya tuh, Nagita ya, demen banget mereka tuh. Dari zaman YKS dulu juga Trans TV, masih zaman ada Goyang Sesar itu, kita juga udah sering dipanggil. Nah, kita kembangin senam apasas itu gara-gara itu tadi, kejadian ayah saya, terus akhirnya dipanggil ke acara-acara gitu. Udah siap belum Bunda? Udah siap belum? Kalau udah siap kasih tepuk tangan dong. Iya. Oke, sambil duduk ya Bunda ya. Saya nggak pakai mikrofon boleh ya? Oke, sambil duduk. Pokoknya, hatinya tulus ikhlas terima ilmu baru ini. Sebab pengajian yang di Rawamangun kalau nggak salah itu Bu siapa kali? Nanti Haja Rosta ya itu. Waduh, seneng banget, ada juga di YouTube-nya. Jadi itu saya sambil direkam, jadi muka Bunda boleh ya masuk TV, ya masuk TV. Direkam sama Kak Ella. Hai, yang nonton. Dadah.
antara bunda sekalian ini ada guru-guru senam juga ada ya? Ada yang guru senam sampai? Ada. Masih begini bunda? Pergelangannya, iya. Ya senam tadi pagi. Ntar kalau misalnya nonton di handphone masing-masing, ketik aja senam apa SAS. Pasti muka yang jelek ini yang muncul. Cari aja senam apa apa SAS. Anti pikun, anti stres, anti setruk. Apa SAS? Oke, anti narkoba. Anti narkoba, betul. Lemes-lemesin tangannya. Waduh. Tadi begini ya. Biasa. Setuju nggak kalau kita bilang kata-kata adalah doa? Setuju ya? Iya, makanya kalau sambil berdiri kita ucapin, saya sehat. Saya sehat. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya panjang umur. Saya panjang umur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita putar lagi. Nah, gampang banget loh beneran. Ya. Mana suaranya? Ini bisa juga ya nanti diajarin sama teman-teman yang lain ya. Kalau di mobil juga saya kalau macet senang begini. Santai kan? Oke. Karena kan terus lehernya agak ditekuk ke bawah. Nah. Biasanya kalau leher kaku suka nyalain bantal tidur. Kenapa leher lu kalau bisa bengkok salah bantal? Padahal kolesterol lagi naik. Oke, baru ke depan. Sekarang lurusin tangannya ke depan. Ininya nih, jempolnya ditumbuk-tumbuk. Nah. Iya. Tapi penggabungannya banyak nih, tunggu ya. Kita jadi Betawian ya. Iya, saya Betawi setiap bumi. Cuma tiga. Oke, ya. Sekarang pinggirnya. Nah. Iya, sama. Sama kan? Sama. Itu kan kulit per pemanasannya. Pukul-pukul. Sama lagi kan? Saya sehat. Saya sehat. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya panjang umur. Alhamdulillah. Ya, pukul ganti. Ini masih pemanasan lagi. Iya. Sekarang lebarin jarinya. Selip-selipin. Nah. Oke. Enggak. Enggak gampang lah ya. Tarik. Nah. Iya. Tarik nafas. Buang. Nah, oke. Sekarang dua tangannya lebarkan. Asik. Ini nih. Kita udah mulai masuk. Oke. Satu. Tangan kirinya telunjuk aja. Tangan kanannya lima. Siap. Goyang dulu dong. Yang sehat katakan saya. Saya. Yang sehat katakan saya. Saya. Yang bahagia katakan saya. Saya. Kalau saya bilang 1, 2, 3, 4 ganti, maka posisi jarinya ganti. Towa dapat ganti. Towa dapat ganti. Towa dapat ganti. Nah sekarang bisa lebih cepat ya. Oke, satu yang jari dua, ini juga jari dua. Nah, tapi posisi jari ini berbeda-beda. Satu telunjuk dan jari tengah. Nah, satu tengah dan manis. Seperti kita semuanya bunda. Eh, ya. Manis. Dua ya, tuh. Dua, tiga, empat, kan. Halo. Dua, gapat. Halo. Gampang atau mudah? Tadi udah ada apal nggak? Apal nggak? Pukul-pukul tadi apa ya? Kalau yang 1-5 begini ganti apal ya? Ini namanya easy. Kalau yang 2 ini 2 kelinci. Oke, gampang atau mudah? Oke, sekarang tangannya begini. Ayo goyang lagi. Jangan lupa senyum dong.
budak, dia pintar budaya. Kepala kita ikuti. Kepala kita ke depan ya. Kepala kita ke depan, bukan ke belakang. Sekarang kalau saya bilang nanti stres, nanti stroke. Kalau saya bilang satu, kelingkingnya simpan. Yang lagi, kalau saya bilang dua, Gampang. Goyang lagi. Tiga. Tiga. Ketawa nih jarak senangnya. Oker. Ini belum pakai gerakan tangan. Iya. Belum. Simpan. Sekarang empat. Oh gampang kan? Simpan. Goyang. Lima. Gampang. Simpan. Sekarang dari awal. Sambil senyum. Dua. Gampang. Satu. Simpan. Dua. Simpan. Tiga. Simpan. Empat. Simpan. Suara. Lima. Simpan lagi. Satu. Simpan. Dua. Simpan. Tiga. Simpan. Empat. Simpan. Lima. Simpan. Bagus. Dua gerakan lagi. Yang simpel. Nanti kalau misalnya mau lebihannya pas pertemuan berikutnya, oke? Iya. Sekarang Mas Mono lagi. Mas, angkat ke atas. Bilang sehat. Sehat. Mas, bilang sehat. Mas, bilang happy. Happy. Oke. Sekarang tangannya begini. Satunya angka dua. Satunya dan kelinci dan kastor. Lo ya ganti. Nah lo gampang. Lo ditembak kesini. Pistolnya mudah, jangan keluar. Itu kenapa temennya ditembak? Ngaruh. Iya, ngaruh. Jangan keluar. Maksudnya ngaruh. Ngaruh. Mesti ke sini ya. Tuh, wah, ya, empat. Ganti. Oke. Pistolnya bukan begini, bunda. Oke. Sekarang, kelincinya tiga. Tiga jari. Maklum, udah pada tuer. Iya, kan. Kenapa, deh. Goyang. Oke, pistolnya tetap dua, kelincinya tiga ya. Iya. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga, ganti. Nah, tuh. Satu, dua, tiga, ganti. Satu, dua, tiga, ganti. Pintar. Satu, dua, tiga, ganti. Asik, sekarang kelincinya empat. Empat. Iya, dikit lagi bunda, dikit lagi. Satu, dua, tiga, ganti. Oke, tangan lurus. Kepala begini. Satu ditarik. Satu panah. Lurusin. Ini bikin sambal. Tumbuk, bikin sambal yang enak. Dari cabai yang banyak. Udah ngeminya goyang. Tumbuk, bikin sambal yang enak. Kita nyanyi. Yang kurang deh. Tahan. Sekarang sambalnya udah jadi. Tangan kiri setrika baju, teriska baju. Tarik maju mundur, tarik maju mundur. Lurus tangan gini, jangan sampai kaku. Bagus. Lurus. Sekarang bareng-bareng. Bikin sambal. Sambil gosok. Sama gosok. Bisa. Nah, ganti tumbuk. Agak numbuk. Satu tumbuk. Satu setrika. Nah, itu kenapa begini-gini aja? Ini ada bang. Berarti terpengajian berikut ada ujian 5 soal. Dites satu-satu. Oh, ya. Oh, ya.
Iya libur, oh iya. Enggak, kalau pada lancar, nanti saya kasih hadiah deh, minimal gratis katalog gitu. Iya, Anda, pertanyaan terakhir. Selain sehat tadi kan gratis ya. Yang mau gratis, sambil makan ibu udah makan makannya kan? Udah habis. Yang mau gratis produk, yang mau gratis produk coba, yang mau dapat gratis produk, yang mau dapat gratis produk, ya? Ya mau ya? Enggak lah, buktinya mau angkat tangan aja males. Iya, tangan doang, kan biar sehat. Oke, makasih ya. Sederhana, mau produk gratis, ini dulu, apa namanya, gabung jadi membernya. Saya kasih diskon dari 100.000 jadi member itu cuma 49.000, tapi cuma bulan Agustus ini, dan kasih KTP dipoto cepret udah. Selebihnya buat produk gratis ya, nanti dikasih tahu setelah jadi member dan ketemu di pengajian berikut setelah libur. Iya, makanya kan tinggal berapa hari lagi Bunda ya? Iya, katanya. Iya, katanya nanti. Nah, kalau misalnya ada mau pertanyaan dan lain-lain silakan. Mumpung saya masih di sini, tapi juga tinggal beberapa saat lagi karena saya udah ditunggu di daerah Makassar sekolah. Nanti kalau kata pepatah bilang, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau kita dikasih sumur panjang kita ketemulah. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah pohon melati. Iya, nggak patok. Alhamdulillah. Ini kita udah ketemu silaturahmi boleh gitu ya. Silakan udah.